Jadi saya itu sajalah saya nak apa ni menyentuh berkaitan dengan perkara ini. Saya meneruskan ucapan saya ini. Tuan Ketua, berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh YB Simpang Renggam mengenai permohonan menaik taraf balai Simpang Renggam daripada kelas C sekarang kepada kelas B. Ini saya jelaskan bahawa penggeridan semula balai-balai polis ini di seluruh negara masih lagi dalam kajian pihak Jabatan Perkhidmatan Alam KDN dan juga PDRM. Proses ini mengambil masa kerana memerlukan kajian secara terperinci. Proses pengedaran ini melibatkan 757 balai di seluruh negara dan sehingga kini sebanyak 102 balai telah digradekan kepada balai polis mengikut kategori A, B, C, D dan E. Bagaimanapun, bagi balai polis Simpang Renggam, penaikan tarafan dari segi pembaikan bangunan sedia ada dilaksanakan dari masa ke semasa oleh pihak IPK Johor berdasarkan kepada kadar kerosakan dan peruntukan yang diperolehi. Pada masa ini, keperluan bagi balai polis Simpang Renggam untuk beroperasi di bangunan baru adalah tidak mendesak dan bangunan balai polis dia ada masih elok dan boleh digunakan dengan baik. Sehubungan itu, pembinaan bangunan baru balai polis Simpang Renggam tidak dipohon untuk dilaksanakan dalam RMK ke-10. YB Sipitang pula meminta KDN untuk membina balai polis Sipitang yang baru kerana buat masa kini balai polis berkaitan menumpang di bawah barat IPD Sipitang. Pembinaan semula balai polis Sipitang pada awalnya dicadangkan untuk dilaksanakan oleh pembinaan BLT Sinar Mahat di bawah konsep build, lease and transfer. Walau bagaimanapun, ianya tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh peruntukan yang tidak mencukupi. Permohonan untuk pembinaan projek ini akan dibuat untuk tahun 2013 dan 2015. Yang berhormat Lenggong mencadangkan agar balai polis Lenggong juga dinaikkan taraf dan dikekalkan asalnya supaya dapat memberi perkhidmatan kepada masyarakat setempat. Polis Diraja Malaysia sentiasa prihatin dan berusaha untuk menaik tarafkan bangunan-bangunan PDRM yang uzur dan mengalami kerosakan. Walaupun kerja-kerja penaikkan tarafan bangunan sama ada perbaikan atau pembinaan, atau pembinaan semula bergantung kepada peruntukan yang diperolehi. Penaikan tarafan sesebuah balai polis termasuk balai polis Lenggong terbagi kepada dua elemen, iaitu elemen pentadbiran dan bangunan. Bagi elemen pentadbiran, penaik tarafan status balai polis kepada IPD diputuskan oleh pucuk pemimpin PDRM berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam perwujudan sesebuah IPD. Manakala penaikan tarafan dari segi pembaikan pembinaan bangunan, ianya bergantung kepada peruntukan yang ada. Bagi balai polis Lenggong, penaikan tarafan dari segi pembaikan bangunan sedia ada dilaksanakan dari masa ke semasa oleh pihak IPK Perak berdasarkan kepada kadar kerosakan dan peruntukan yang diperolehi. Pada masa ini, keperluan bagi balai polis Lenggong untuk beroperasi di bangunan baru adalah tidak mendesak dan bangunan balai sedia ada masih elok dan boleh digunakan dengan baik. Sehubungan itu, pembinaan bangunan baru balai polis Lenggong tidak diperlukan untuk dilaksanakan dalam RMK 10. Tuan Ibu Pro, tak berjelasan baling tak ada masa ni banyak lagi. Boleh ringkaskan ya? Boleh ringkas. Saya cuba ringkas berkaitan balai polis. Saya apa ni tak bagi kerana apa ni masa tak cukup. Sekali je, sekali ni bangun, tak pernah bangun ni. Tak apa Ustaz. Boleh lah sama-sama putih. Ya Mak, saya balik ni ada special ke Mak. Pergi pulang dah. Okeylah. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Mak.
Wasih Dato' Yang Dipertua, berhubung dengan mengupgradekan balai polis ni dan juga pembinaan baru bangunan balai polis, saya melihat bangunan balai polis Baling yang saya rasa tak kurang daripada 4 tahun, rasanya bangunan tu dah dalam lingkungan 95% siap, tapi sampai sekarang tidak dipahamkan, tidak mendapat CF-nya, tak dapat digunakan. Hampir bangunan itu dah nampaknya macam usang. Jadi saya ingin mendapat penjelasan daripada Timbalan Yang Berhormat Timbalan Menteri, kenapa keadaan ini boleh berlaku. Terima kasih. Boleh satu kali kah Tuan Menteri? Sikit siap. Tak izin. Ya, terima kasih Hormat Datuk Petua. Saya juga mungkin saya ada menyentuh juga tentang planning untuk pengwujudan Ibu Pejabat Polis Daerah Kinabatangan. Jadi mudah-mudahan dalam rancangan Malaysia ke-10 ini akan dapat dimasukkanlah, sebab terlalu daif. Kita sentiasa mengharapkan apa ini anggota polis berkhidmat dengan baik, tetapi bagaimana berkhidmat dengan baik kalau pejabat pun huru-hara, tidak menentu. Jadi ini merupakan satu halangan ke arah bagaimana mereka belum berkhidmat dengan baik. Jadi saya meminta jasa baik Timbalan Menteri supaya dapat dimasukkan dalam program rancangan Malaysia ke-10. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sehubungan dengan balai polis yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Baling dan juga Kinabatangan, saya akan mengambil apa ni perhatian dan akan menyiasat berkaitan dengan kedudukan kedua-dua balai polis ini. Tuan Yang Dipertua, YB Sekejang pula memangkakan isu berkaitan dengan pembinaan Muzium Bukit Kepong. Yang ini saya dah jawab Yang Berhormat. Tuan Speaker, penjelasan. Tuan Yang Dipertua, Bukit Kelugong minta penjelasan. Menteri saya kalang kabur. Hello, penjelasan. Hello. Bukit Kelugong. Hai. Mengenai bangunan, bangunan bagi polis dan sebagainya, itu adalah penting. Tapi lebih penting daripada itu adalah mutu PDRM. Dan mengenai apa yang terjadi dalam tahun 74, 7 hari bulan Jun, dan ini ada disiarkan dalam surat khabar. It's common knowledge. Pembunuhan Dato' Abdul Rahman Hashim, Ketua Polis Negara masa itu. Saya ada bangkit perkara ini dalam Dewan Yang Mulia ini kerap kali. Untuk dapat tahu siapa yang bunuh Ketua Polis Negara itu. Dan satu soalan yang saya menanya dan jawapan yang akan diberi adalah ini terlibat dua orang yang bunuh Kota Polis Perak dan dalam tahun 75 jika saya tidak silap. Tapi apa yang benar, apa yang terus terang adalah ini. Pembunuhan itu tidak dilakukan oleh dua orang ahli komunis MCP, National Liberation Front. Saya ada wakili satu daripada dua itu. Yang saya mewakili sebelum dia digantung, dia disabit mengenai pembunuhan Ketua Polis Perak. Dia mengaku itu. Sebelum dia digantung, dia ada menyatakan kepada saya dia tidak ada kena-mengena dengan pembunuhan Dato' Abdul Rahman Hashim. Dia dituduh mengenai pembunuhan itu juga. Nah, saya ada berbangkit perkara ini dalam Mahkamah Tinggi, yaitu jangan gantung orang ini sebelum
perbicaraan mengenai pertuduhan ke atas dia mengenai pembunuhan Dato' Abdurrahman Hashim. Kes ini ada dikemukakan dalam mahkamah depan Hakim Harun Hashim, dan pendakwaan ada menarik balik pertuduhan itu, dan saya ada meminta daripada mahkamah itu untuk dapat satu perintah dia dibebaskan dan dilepaskan daripada tuduhan itu.